mau masak. Mau masak. Kebetulan semalam anak saya pengen makan jagung. Jadi jagung mau masak. Kayaknya itu pun jagungnya sudah matang pemirsa. Jadi hari ini Raja mau numis. Tumis apa? Numis apa ini namanya? Buncis. Aku sih masak ya setiap hari itu masaknya yang simpel aja, yang penting masak makan. Tapi kata anak saya masakan saya paling enak. Oke, kita masak dulu. Jadi kita masak dulu ya. Bumbu yang saya gunakan untuk tumis ini aku biasa suka ini campur sama toge. Itu bawang merah, bawang putih, cabe, jahe, sama tomat sedikit lah biar agak sedap. Memang sih yang makan ini nanti cuma saya sama ada kakak satu lagi. Anak saya tidak terlalu suka pemirsa, tapi kalau ini ayam anak saya paling suka.
Selamat pagi anak-anak mama. Iya. Apa di situ? Ya, bonekanya anak-anak. Apa itu? Untuk apa? Mama. Hah? Ngantuk. Ngantuk? Tidurlah di atas pergi. Iya, apanya ini? Kok di situ? Jelek kali. Iya, iya, iya. Oke, udah siap masak. Ada jagung, ada buncis, ada ayam, ada kerupuk. Anakku sudah makan. Yo, kenapa mukanya, Dek? Jo? Apa pakai kereta mama? Apa pakai kereta mama? Mama lah. Ada Allah. Enggak. Jagungnya manis pemirsa. Manis sekali. Itu kalau mama diambil kereta mama. Kan? Hah? Siapa itu? Siapa? Enggak ada orang kok. Enggak ada orang loh, Dek. Yo, Mama. Dicuri kereta mama. Enggak. Mau tengok bentar. Mak bentar. Oke pemirsa, cukup sekian video saya hari ini. Memasaklah biar hidup hemat. Jangan beli di luar-luar sana, belum tentu itu makanan sehat ya. Seperti ini makan jagung, beli aja jagung sekilo bagi sama anak-anak. Masak buncis, masak ayam, yang penting gak usah ngikut-ngikutin masak-masakan orang lain. Masaklah sesuai keinginan hati, biar masakan itu pun terasa sedap. Oke, okay. Hari ini mau siap-siap mau pergi kerja. Bye-bye, jumpa lagi di lain video.